Sekarang ni Syami tengah on the way untuk ambil custom build PC. PC yang pertama yang Syami beli. Eh, mesti korang pelik kenapa pakai baju ni? Sebabnya sebab pagi tadi kita ada program. So yeah, alang-alang pakai terus. So let's get started. I had a dream, I had a dream when I was only five. Work at a bar, I wanted to see over the other side. Alright, so yeah, dah angkat PC tengok belakang tu. M5 Invasion kalau tak silap. Tadi ada satu isu dengan kedai sebab orang yang Syami di semalam tak ada, dia rehat. Kami terfikir kalau custom build apa operating software dia kan. Then bila Syami di sana untuk pick up CPU, staff tu cakap tak ada apa-apa request untuk install Windows pun. Syami dah macam mana ni? Macam pelik. Macam mana nak hidupkan CPU kalau tak ada Windows kan? Syami macam expect maybe Windows 10 ke atau Windows yang kebelakang macam Windows 8 kan, dan kita boleh lah install sendiri yang baru kalau ada. So dia kata tak ada. So macam kejut jugalah. So Syami WhatsApp orang yang Syami deal semalam. Syami ada nombor WhatsApp dia. Syami tanya, bang, apa operating software untuk PC custom ni? Lepas tu sebabkan staff sebelum tu dia ada cakap tak ada apa-apa request, so Syami assume kosong lah kan, tak ada apa-apa operating software. Tak, abang tu pun reply, tak adalah, dia dah pun install kan Windows 10. Agak berdebar kat tadi, then dah dapat dengar jawapan daripada abang tu, kira lega kat lah. Balik ni kita akan pasang and set up semula untuk workspace. So yeah, tiba-tiba ada aiskrim kat tangan. Okay, seperti mana yang dah tengok, okay, dah tukar baju, kita dah mandi, solat semua. So, momen-momen yang kita tunggu, which is untuk unboxing Invasion Cooling and Tuning M5 Micro 5. Allah. Wow, where's the wire? So untuk korang yang mungkin tertanya spek apa, so aku tunjuk dulu and aku akan state harga. Okay, sekarang ni kita akan pasang, which is aku tak berapa tahu berapa plug kena pakai apa semua, sebabkan ni aku tahu monitor Samsung 21 inci ni dia pakai satu, dan ini pun ini satu juga kot, I think. Tapi aku dah memang beli this one. Dia ada 6 slot and jenama Hanke. Jom kita cuba. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa macam ada RGB. So, baik kita try gelap kan. Showtime. Wow. InsyaAllah. Seronoknya tengok. So, yeah, aku nak buat satu close up video lah. Sekejap eh. So, yeah, this is a close up look. So, yeah, this is my setup. Harap Syami dapat bagi info yang berguna pada korang dengan harga, maklumat berkaitan dengan spek. Syami akan tinggalkan contact number dia di pengakhiran video ni. Tak sabar nak explore lagi apa benda lagi dalam ni. Alright, kita berjumpa di next video, insyaAllah. Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Bye.